dalam kondisi buruk. Insya Allah, ya, kami itu di PLN untuk pilkada kami mulai siaga itu sejak tanggal 7 hingga tanggal 20 Desember. Itu sesuai instruksi dari PLN Pusat bahwa PLN harus melakukan siaga selama 24 jam penuh, dan sebenarnya tidak hanya siaga-siaga ini ya, sehari-hari kami bekerja 24 jam itu tanggal 7 sampai tanggal 20. Kemudian pada Natal itu kami juga melakukan siaga pada tanggal 24 hingga tanggal 26 Desember, dan pada tanggal 31 hingga tanggal 2 itu siaga untuk tahun baru. Semuanya kami siapkan dengan berbagai SOP prosedur yang sudah kami siapkan, baik itu tenaga maupun peralatan serta kesiapan infrastruktur jaringan kita yang kami pelihara sejak beberapa bulan terakhir, terutama intens pemeliharaannya cukup tinggi karena ini akan menghadapi event besar pada bulan Desember ini.